Halo bro, selamat siang. Salam ngedok, kembali channel gue lagi lah, Lazuar di Beta Konsep. Ya, di video kali ini gue bakal mampir ke tempat kawan gue. Dia peternak cupang sekaligus youtuber cupang juga. Kayak gue, pasti lo tau lah yang sering nonton channel-channel cupang di YouTube. Kayak, yuk kita berangkat dulu. Ya, ini gue udah sampai di gangnya, di daerah Tanah Baru, Curug. Nih di Gang Saidan, patokannya ada Majelis Al-Qadar. Ya kita masuk. Mulai nggak ya? Mantap. Apa kabar? Alhamdulillah. Dari mana bos? Ini habis ngayang-ngayang nih, panas banget ini hari. Saya rela-relain kesini ya. Mau mampir nih ke rumah youtuber cupang nih yang justru lu harusnya youtuber. Aduh. Semua udah kenal lah Zuardi. Ini ikan banyak banget ini. Fancy-fancy. Dikit lah ini mah. Baby ya? Masih baby. Saking dikit atau betina aja gua taroin di ini lapaknya gede banget ini, gua ngiri sama rumah gua sebenarnya. Rumah gua mah kecil sampai di atas-atas. Tingkat gede banget juga di atas. Nih, lu kesibukan main cupang doang apa gimana nih? Kesibukan utamanya ngajar ngaji sebenarnya. Oh. Ini selingan aja jual ikan. Ah bisa aja. Tapi itu YouTube AdSense udah ini banget kayak nih. Kalau YouTube mah alhamdulillah. Berarti ini cuma hobi aja gitu ya? Hobi, betul. Hobi yang menghasilkan, men. Hobi menghasilkan. Keren-keren. Gue pernah nanya nih sedikit tentang lu lah main cupang gitu. Siap. Ya. Ya bro, kali ini gue udah bersama Bang Awan nih, owner Jepang Merda nih. Aduh, owner bahasanya ya. Bahasanya apa dong? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nih, gue belajar, lu harus tau dulu nih, gue belajar YouTube nih, nontek sama dia nih. Dulu dia sering ke rumah mampir, dan kali ini pertama kali gue mampir ke rumahnya dia. Sibuk dia, sibuk. Bisa, sibuk ngurusin ikan. Baru kali ini gue mampir, dan gue mau ngobrol-ngobrol dikit lah sama dia. Kalian gue pernah nanya tentang YouTube. Ya, untuk yang pertama nih, gue mau nanya sama lu. Oke. Kenapa lu milih main warna fancy kayak WS, SCCP gitu? Udah. Kenapa gitu? Jadi, dulu awal-awal kan tau lah main cupang tuh jenisnya cuma ada half moon yang gue tau. Sama serit, bagan. Ya, itu gue sempat liat di YouTube lu. Iya, itu doang tuh. Akhirnya, gue mulai bikin Instagram. Ngecek, mulai lah tuh gue liat. Nah, ini dia nih udah terkenal nih dulu nih. Followersnya udah banyak nih dia. Tahu nih. Jadi lu main cupang dari YouTube dulu? Enggak, baru ke Instagram apa dari Facebook atau gimana? Dari Instagram dulu. Oh, dari Instagram YouTube dulu. YouTube belum. Nah, akhirnya kan dari Instagram itu gue liat tuh ikan kok ada yang kayak gini. Gue cari tahu ternyata namanya fancy kan tuh. Iya. Identik katanya tiga warna. Pokoknya warna dah. Dari situ langsung jatuh hati tuh. Karena warna, jadi warna itu jadi pedoman banget. Ternyata pas dicetak, susah ternyata. Buat temen-temen yang mau nyetak fancy, susah.
Ampas mulu. Ampasnya banyak. Ya? Tahu ya, ada marble, selopen, marble gitu. Banget. Makanya lu jangan heran kalau nyetak fancy ada yang jadi marble, ada yang jadi koi. Ini enggak usah heran kayak gitu itu udah ilmu pasti deh. Makanya dari itu nih WS, FCCP fancy mahal. Nah, kira gua mulai tahu WS tuh, WS FCCP. WS dari mana? Tahu lah semua lu joki weda. Tuh. Kayak gimana? Akhirnya dari situ ngumpulin duit tuh. Mahal. Harganya mahal, enggak ada murahnya. Berarti itu kan dari joki weda. Enggak. Dari nyari-nyari aja. Oh, yang dari mirip Medan ya gitu. Iya. Iya, gue sempat juga lihat di YouTube itu. Pertanyaan yang kedua, sejak kapan lu nge-vlog Jepang? Oke. Tahun berapa itu? Jadi kalau main vlog Jepang tuh belum lama sebenarnya, baru setahun. Pokoknya seingat gue setahunan dah. Kalau bikin YouTube mah udah lama, udah 3 tahun, 2 tahun lah. Wow. Cuma benar-benar video awal dulu tuh gue sebenarnya iseng tuh. Gue lagi ngembangin buraya, gue videoin aja. Yeah. Ternyata responnya rame tuh. Dan gue pikir awal gue nge-vlog Jepang itu, dulu gue pertama kali belajar susah. Gue nyari ilmu DM orang nggak dibalas-balas. DM siapa? Eh, pokoknya ada dah. Gue sampai inget sekarang. Gue masih pada inget ya. Nggak dibalas sama sekali. Mantep banget. Akhirnya gue sampai ketemu si erudit itu Mas Seto. Oh, Mas Seto. Baru ya? Gue belajar sama dia. Oh. Dan akhirnya gue kepikiran buat kenapa nggak buat yang gue tahu, ilmu yang gue tahu gue ajarin juga ke yang lain biar sama-sama berbagi aja lah. Akhirnya bikin lah tuh vlog Jepang udah setahun lalu. Wes setahun dah. Baru setahun. Nih, lu kan udah lama nih bikin YouTube tuh, udah banyak subscriber lu sekarang udah berapa? Alhamdulillah, udah 38.000. Udah 38.000. Untuk YouTuber-YouTuber Jepang nih yang udah lama apa enggak mau bikin kayak kumpul gitu komunitas kayak Bang Dewa, Ozi, bahkan yang followersnya banyak juga kumpul ngadain acara gitu. Sebenarnya sih gue pengen kayak gitu ya, kayak seru juga gitu. Masa YouTube Rewind itu gaming doang, nah, Jepang nggak ada. Nih di video ini gue nggak bahas ngomongin Jepang doang ya. Gue pengen anak-anak YouTube YouTuber Jepang, vlog Jepang itu kita bikin acara, kita ngumpul. Ntar mungkin ada pendengarnya boleh ikut gitu, ntar kita dapat sesi pertanyaan, dapat ikan juga, dapat berbagi lah di situ. Itu tuh gimana tuh? Kayak seru sih emang kita kumpulin kayak Bang Dewa, Bang Ozi, lu dan yang baru mulai bikin YouTube Jepang. Nah iya. Terus kita undang juga beberapa subscriber. Kalau tempat Insya Allah gue nyediain lah. Iya, lahannya gede nih bosku nih. Tapi kalau untuk ngundangnya gue serahin ke yang lain dah. Makanya lu kan sebagai ibaratnya lu yang muda lah nih, diketuain dong, terakhir nih. Kalau gue orang terima beres. Terima beres. Marah juga. Ah marah bosku. Tapi boleh itu benar-benar itu ya, dia bagus ya, dia. Nah bagus. Makanya gue dari sini, dari videonya gue pengen nyobain nyampein ini gitu. Mungkin YouTuber-YouTuber lain nonton juga. Ya semoga lah kedepannya kita 2019 bakal ngadain cara kumpul-kumpul YouTuber. Bener. Vlog Jepang, oke? Okay. Aku tau aja kan kedepannya kita ngumpul ada planning, kita ngumpul di kota mana? Asik! Gitu, itu kalau ada yang sponsorin. Sponsorin, kita jadi sponsor, oke? Oke bro? Oke, begitu. Gue yang keempat, kenapa lu milih jualan Jepang? Oke, siap. Sebenarnya kalau milih jualan Jepang, enggak bener-bener fokus sih. Gue tetap punya planning, gue bakal jualan kayak makanan atau minuman yang bisa tiap hari orang beli. Cuma kalau ini ikan, gue dasarnya emang hobi sih. Hobi ya? Jadi hobi, awalnya pun ya sampai sekarang, bukan awalnya, sampai sekarang gue masih hobi. Dan gue ngejual ikan, kadang kalau udah gue lihat, udah kelamaan nih di sini, gue posting, gue jual. Jadi awalnya hobi, sebenarnya gak milih jual ikan juga. Ternyata makin kesini peluangnya ternyata gede temen-temen. Asik ya? Apalagi gue ngeliat orang-orang nih kayak ini jual ke luar negeri dapat dolar gitu. Dolar sekarang tinggi ya. Rupiahnya tinggi. Jual keluar mah katanya doang, enakan jual ke dalam negeri. Apalagi orang datang tuh lebih asik, men. Iya, bener. Pokoknya intinya kenapa memilih jual ikan karena hobi. Dan dari awal hobi ikan gue lama-lama makin banyak, otomatis enggak mungkin gue kumpulin terus di sini. Akhirnya gue udah mulai jual pelan-pelan, akhirnya dapat duitnya lumayan, jadi keterusan tuh jualan. Jadi nggak sengaja semua awalnya dari hobi kayak gitu tuh. Untuk tips-tipsnya nih yang mau
baru mulai main cupang atau jualan atau mau beli cupang, tipsnya dari kalau tips dari gua, pertama lu harus benar-benar cinta, lu benar-benar hobi dulu ya. Hobi dulu. Enggak bisa lu ikut-ikutan. Enggak bisa. Lu ikut trending gitu, ikut-ikutan. Wah, kok temen gua bisa jual sampai ke luar negeri? Oh, bisa jual sampai ratusan ribu. Wah. Lu nafsu nih. Pas lu nge-breed jadi banyak. Banyak bingung. Bingung jualnya, enggak bisa jualnya. Enggak begitu. Awalnya hobi. Pokoknya nikmatin dulu prosesnya, nikmatin terus. Enggak ada kalau lu hobi pasti lu selalu seneng jalaninnya. Lu susah nyari pakan, lu seneng karena ini hobi. Jadi lu gak pernah ada kata down dah pokoknya. Sama kayak orang yang kerjaannya main bola. Dia kenapa main bola? Hobi. Hobi. Akhirnya dia jadi pemain pro, dibayar. Terus yeah, tuh, jadi kayak gitu, hobi tips pertama. Terus tips keduanya, lu harus sering-sering belajar sama orang-orang yang udah ahli di bidang ini, di bidang cupang ini. Jangan cuma lu cuma belajar di video. Susah. Kadang susah. Fakta sama realita itu beda soalnya. Lu harus mampir-mampir ya ke breeder-breeder gitu ya. Iya, harus ke sini karena setiap breeder ini punya tips yang berbeda-beda. Iya, benar. Dalam merawat cupang kayak iya, cara masing-masing. Cara masing-masing lah, cara ganti air, settingan airnya sampai ngerawat ikannya dari kecil sampai gede itu punya tips berbeda-beda. Iya, jadi lu harus banyak-banyak main ke peternak lain. Dan kalau lu udah punya ilmu, jangan pelit, ambil ilmu, berbagi. Kalau lu pengen bikin vlog cupang, bikin, gua dukung. Nih, belajar sama dia. Gua dukung. Kalaupun lu kontennya mau ngikutin gua, cara ngomongnya mau ngikutin gua, terus cara penyampaiannya sama, enggak masalah, gua mah enggak peduli. Silakan, yang penting enggak ada yang jelek-jelekin kayak gitu. Tips gua ya begitu aja sih, yang penting paling penting hobi udah. Jangan start awalnya jangan dari duit, itu udah salah udah. Oh, salah ya. Nah, ini terakhir nih, biar teman-teman pada semangat main cupang. Tenang. Pendapatan lo berapa sih? Per bulan, kasarnya berapa itu sebagai penjual cupang? Mm-hmm. Jadi di sini gue sebagai tukang cupang. Tukang cupang. Alhamdulillah bisa dapat ini kalau gue jualannya lagi jarang-jarang posting ya. Kayak cuma sehari berapa posting 2-3 juta ada, alhamdulillah. Benar, 2-3 juta. Itu kalau lingkupnya kayak tadi apa lagi jarang posting, kadang cuma ngelayanin yang DM. Tapi kalau benar-benar berapa bulan lalu gue lagi niat banget, alhamdulillah bisa sampai di atas 10 juta. Belum dari YouTube. Tukang cupang tuh. Kalau YouTube beda lah itu. Beda lagi. YouTube mah udah alhamdulillah. Lu bagaimana? Lu pada tertarik enggak berbisnis dengan cupang? Jadi jangan ragu dah pokoknya kalau mau bisnis cupang. Mungkin kadang emang nilainya kecil, tapi kalau continue itu lumayan. Ya, thank you banget nih. Gua udah dikasih mampir kesini. Oke, sama-sama. Ganggu nih waktu siang-siang. Buat teman-teman yang mau belikan cupang, lu bisa ke Instagram gua nih di Cupang Berkah. YouTube sama YouTube channel gua Rumah Cupang. Jangan lupa di subscribe. Cepat. Dan jangan lupa subscribe akunnya Lazuar di Beta Konsep juga. Salam Undok. Salam Undok.